Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil pertandingan match day ke-4 Piala AFF, Rabu 15 Desember 2021. Serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil Piala AFF match day ke-4 Grup B, Rabu 15 Desember 2021. Kamboja menang 3-0 versus Laos. Dan Indonesia bermain imbang, 0-0 versus Vietnam. Klasemen sementara grup A Piala AFF tahun 2021. Thailand peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, unggul selisih gol atas Singapura di peringkat kedua. Klasemen sementara grup B Piala AFF tahun 2021. Indonesia di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin, unggul selisih gol atas Vietnam peringkat kedua. Berikut top skor sementara Piala AFF tahun 2021. Muhammad Safawi Rashid dan Terasil Dangda memimpin dengan koleksi 4 gol. Berikut daftar top asis sementara Piala AFF tahun 2021. Ngabadin Wurawataldo memimpin dengan koleksi 3 asis. Jadwal pertandingan match day ke-5, Sabtu, 18 Desember 2021. Thailand versus Singapura pada jam 19.30, live aplikasi video, Champions TV 1, dan iNews TV. Dan Myanmar versus Filipina pada jam 19.30, live aplikasi video. Jadwal match day terakhir Minggu 19 Desember 2021. Pertandingan Grup B, Vietnam versus Kamboja jam 19.30. Dan Malaysia versus Indonesia jam 19.30, live video, iNews TV, dan RCTI. Berikut daftar pemain timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2021. Itulah hasil dan jadwal Piala AFF tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam olahraga.